Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Panda, ketemu lagi dengan saya, Bang Panda, tentunya di channel Sahabat Falof. Sahabat Falof, oke teman-teman, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia teman-teman ya. Pada hari ini saya berada di depan rumahnya adik Farel Prayoga. Akan banyak kabar bahagia teman-teman pada hari ini ya, di keluarga Farel bahagia. Mudah-mudahan setiap hari banyak kabar bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kabar bahagia satu yang pertama akan saya sampaikan di sini, bahwa tadi malam ya, mungkin tadi pagi saya belum, mungkin di teman-teman yang di IPS sudah upload, semua teman-temannya sudah update. Saya agak kesiangan ke sini. Hari ini ada kambing yang beranak teman-teman ya, saya tunjukkan ini. Oke teman-teman, ini kambingnya beranak, alhamdulillah. Mas Panus izin video ya. Kambingnya teman-temannya, kambingnya pup ini, pup apa mas? Kambingnya pup. Pira mau sini, ada dua apa satu? Ada dua apa satu ini, Mbak Pila? Dua, mana satunya Mbak Pila? Oh ini ya. Ya Allah, gak kelihatan loh. Ya Allah, kok ini loh pup Mbak Pila. Nah ini. Terus tisu, tisu enggak ini? Enggak ada gombal lagi ya? Gombal sini. Iya emang ini ya. Iya, lebih seperti itu. Oke teman-teman ya, kambingnya ini anaknya tadi malam ya. Kalau nggak salah sesuai berita ya, malam tadi beranak kambingnya, alhamdulillah teman-teman ya. Ada lap Mbak Bila, yang nggak dipakai itu ditutupin aja tapi buat di anu. Oke teman-teman ya, ini udah menandakan kabar bahagia dari peternakan ya, menunjukkan perkembangan yang bagus ya. Ini beranak kambing ya, beranak dua teman-teman. Nah ini cewek apa cowok ini ya, belum kelihatan jenis kelaminnya teman-teman. Langsung dari pinggir aja ya. Nice. Oke teman-teman, ini tadi pup ya satunya ini. Ini cewek apa cowok semua Mbak Vila ini? Tahu. Belum kelihatan ya? Yeah. Oh, nangis teman-teman. Induknya enggak mau nyusuin. Enggak mau nyusuin ya. Udah dibeliin susu, udah ampun. Eh, dereng ini ki susunya Farel. Di tetanggaku ada susu anu loh, jual 15.000 per kilo per liter. Masih kayaknya. Beli, masih beli. Oke, teman-teman. Biasanya kalau ibunya nggak mau nyusuin tuh dibeliin susu ini. Tadi udah dibilang apa, dibeliin sama Mbak Bila teman-teman ya, masih dibeliin. Ya. Alhamdulillah ya. Ini udah ada kabar bahagia. Brojol apa bahasanya kalau melahirkan kambingnya ya teman-teman ya. Yang satunya bobo aja ini, satunya ini. Nanti kita lihat induknya di belakang ya teman-teman ya. Oke, ini ditaruh di sini karena induknya tidak mau menyusui teman-teman ya. Ditaruh di rumah, di teras. Oke, sekarang kita menuju ke induknya teman-teman ya. Nah sekarang kita menuju di kandangnya langsung teman-teman ya, kita melihat langsung di kandangnya. Oke, nah ini kita lihat indukan yang mana yang melahirkan. Oke, tidak kelihatan teman-teman ya. Mungkin ini atau ini.
apa ini? Oh ini itu kelihatan itu apa namanya ari-arinya itu lur ya, kelihatan ari-arinya ya. Nah ini. Oke alhamdulillah ya, wis alhamdulillah menunjukkan kabar yang sangat baik. Jadi peternakan kambing para Prayoga berkembang biak teman-teman ya. Alhamdulillah. Nanti juga ada kabar baik lainnya teman-teman, banyak sekali ya. Mungkin dari teman-teman IPS sudah update tadi pagi ya. Saya meneruskan saja ya. Oke, nanti akan saya update lagi kabar yang lainnya teman-teman ya. Yang lainnya, kabar yang lainnya. Oke, sahabat Falof, terima kasih banyak. Untuk info selanjutnya ditunggu teman-teman ya. Dari kediaman rumah para Prayoga, kandang langsung dari kandang kambing langsung teman-teman ini ya. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo.